Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hi, welcome back to my channel. Seperti biasa, aku bakalan bahas dari untuk packagingnya berbentuk squishy tube dengan dominan warna putih dan hijau, tutupnya flip top, biasa aja menurut aku. Netonya 60 mili, selalu di Ebina. Face mask ini mengandung green tea dan susu yang klaimnya memberikan sensasi kulit yang lebih halus, elastis, dan segar. Untuk teksturnya seperti gel gitu, lembut, warnanya hijau pucat, tidak ada warna saat dibaurkan ke kulit. Aromanya ini aku sedikit bingung karena gak ada bau green tea atau bau susunya, tapi aromanya enak, tidak terlalu kuat, bahkan tidak mengganggu. Oh ya, masker ini tidak akan mengering walaupun kalian tunggu 15-20 menit. Jadi permukaannya itu tetap basah gitu. Untuk pemakaian, jadi aku pakai masker ini tuh dari bulan November 2019. Menurut aku ya seperti masker pada umumnya sih. Untuk hasil yang didapat, aku cuma dapat kesan halus dan segar gitu, dan aku tidak mendapatkan hasil yang elastis tadi. Terus klaimnya ini aku rasain di pemakaian ketiga. Dan juga kalau pas lagi ada jerawat, aku pakai masker ini agak sedikit perih di bagian jerawat tadi. Dan yang lainnya cocok sih. Aku pakai masker ini pasang surut sih, seminggu sekali, seminggu dua kali, gimana maunya aja deh. Masker ini cocok untuk yang mageran menurut aku, karena tinggal buka tutup laptop, pencet, maskeran, udah sesimpel itu. Ya, mungkin segitu aja review aku kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Komen di bawah kalian mau video apa lagi. Insya Allah aku bakalan buatin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.